Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yanto Service Channel. Kali ini saya mau berbagi tentang cara mengatasi TV LED merek LG 42 in dengan tipe 42LN5100, yaitu dengan kerusakan gambar dobel dan bergetar. Untuk TV jenis LG 42 in biasanya tidak perlu kita lakukan pemotongan jalur, tetapi dengan cara yang sangat simpel, yaitu dengan menggunakan isolasi. Oke, untuk selanjutnya kita langsung eksekusi aja. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Oke. Dan inilah penampakan dari mesin TV-nya, mainboard. Tekonya di sini, ini mainboard-nya dan ini PSU. Nanti kita coba lakukan isolasi di bagian kiri atau kanan. Kita buka dulu. Kita coba buka jalur yang ini dulu, gimana penampakannya. Dan sebaiknya tikon ini dibaut ya, biar enggak lepas dan enggak terjadi hubungan pendek. Dan crownnya pun bisa nempel ke bodi pesawat TV. Dan coba kita hidupkan TV-nya. Nah, TV udah hidup. Hitam putih sebelah belum kelihatannya. Ini yang dilepas soketnya itu yang berwarna putih, dan yang warna hitam itu yang enggak dilepas. Kemudian kita lepas lagi, jangan sampai lupa. Kita coba lakukan isolasi di bagian yang kanan. Biasanya yang sering terjadi itu yang kanan. Pakai isolasi plastik model ini yang tipis agar tidak merusak soket. Kemudian kita coba isolasi. Dan kita pasangkan kembali. Dan jangan sampai miring dalam pemasangannya agar tidak merusak tikon. Kemudian kita coba hidupkan. Oke. TV udah hidup. Ternyata masih garis ya.
coba kasih gambar. Ternyata yang bagian kanan belum berhasil dan masih bergetar, bergaris. Kita coba di bagian yang kiri. Oke. Pakai kamera HP jadi agak susah sendirian. Kita matikan dulu TV-nya. Kemudian kita coba yang sebelah kiri. Jangan lupa ini dipasang kembali. Sebenarnya kalau kasus ini sama aja dengan di sunat atau dikat di bagian VGH, VGL. Kita coba yang sebelah sini. Kita ambilkan dari nomor 3. Mulai dari nomor 3 yang kita isolasi. Ini isolasi sekitar 1/2 cm ya. Kita pasang kembali dan kita hidupkan. Semoga berhasil dengan mengisolasi yang row yang sebelah kiri. Oke, coba kita. Ya, sepertinya berhasil. Ya. Dan coba kita kasih gambar. Oke. Ternyata berhasil yang sebelah kiri yang kita isolasi. Dan ini hasilnya. Sudah tidak bergaris dan tidak bergetar lagi. Kita tes beberapa saat agar untuk membuktikan apakah ini sudah siap untuk di ACC. Oke, terima kasih atas kunjungan Anda di channel Yanto Service. Semoga channel ini bermanfaat dan bisa membantu bagi para teknisi pemula seperti saya. Saya juga masih dalam taraf belajar. Oke, demikian saja. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa kasih dukungan like dan subscribe-nya agar saya dapat terus menyajikan video-video tutorial yang bermanfaat lagi dan bisa membantu dalam pekerjaan servis dalam dunia elektronik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.